So ada seorang cowok dari Kroasia yang nyobain buat eksplor ke sebuah areal pemakaman di malam hari. Doi muter-muter di situ cukup lama, tapi sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh. Tapi pas doi mau udahan dan jalan keluar dari areal pemakaman itu, tiba-tiba doi ngerasa di ujung matanya kayak ngelihat ada sesuatu. Perhatiin baik-baik. Oke, laga no ide mirimum feeling kota ni sam-sam. Gue nggak tahu lo notice atau enggak ya, karena emang penampakannya secepat itu. Doi sempat arahin kameranya ke kanan, dan lo bisa lihat di situ ada sebuah bayangan hitam yang mirip kayak seseorang yang sedang membungkuk. Awalnya doi nggak notice, tapi cuma sepersekian detik pas doi panning lagi kameranya, sosok itu udah nggak ada. Secepat itu men. Pas itu pun doi masih nggak yakin sama apa yang doi lihat. Sampai doi pulang dan cek lagi rekaman video yang tadi.